Buron asal Cina berinisial LQ alias Jolin ditangkap di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali setelah terdeteksi dengan face recognition. LQ diketahui terlibat dalam kasus investasi bodong dengan skema Ponzi. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Silmi Karim mengungkapkan, penangkapan tersebut dilakukan pada Selasa 1 Oktober 2024. Silmi mengonfirmasi buron asal Cina itu menggunakan paspor Turki palsu. Ia menyebut bahwa LQ kemudian terdeteksi melalui sistem autogate di bandara. Petugas pun kemudian menjemput buron Interpol tersebut. Ketika masuk ini yang menarik, dia menggunakan paspor Turki. Keluarnya juga paspor Turki. Sementara yang dikirim oleh Red Notice itu nama berbeda dengan warga negara China. Ya, jadi nama dan warga negaranya beda antara itu. Tetapi karena biometriknya sudah tercatat, maka autogate ketika dia mau keluar, ya, itu menangkap ya, bahwa yang bersangkutan itu adalah subjek Red Notice dan kemudian petugas langsung menjemput. LQ merupakan buron internasional yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO Interpol pemerintah Cina. Silmi mengatakan pria berusia 39 tahun itu terjerat pidana penipuan lewat penawaran investasi bodong dengan skema Ponzi. Dari situ, LQ mendapat dana secara ilegal lebih dari 100 miliar yuan Cina atau sekitar 210 triliun rupiah. Korban investasi bodong LQ mencapai lebih dari 50 ribu orang. Silmi menyebut buron Cina itu menjanjikan pembayaran pokok dan bunga serta pengembalian tahunan yang tinggi antara 6 hingga 10,1%. Namun Silmi mengatakan seluruhnya adalah penipuan skema Ponzi. Sebelumnya Dijen Imigrasi menerima red notice dari Interpol pada 27 September 2024 yang meminta penangkapan LQ. Ia disebut masuk ke Indonesia menggunakan penerbangan Singapore Airlines pada 26 September 2024. Setelah teridentifikasi, LQ langsung dimasukkan ke dalam daftar cegah untuk mencegahnya keluar dari Indonesia. Lalu pada 1 Oktober, LQ mencoba keluar melalui autogate di Bandara Ngurah Rai namun tertahan. Pemeriksaan lebih lanjut memastikan bahwa Jolin adalah buron yang sama dengan LQ. Setelah menjalani pemeriksaan selama 3 hari di kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai, ia dipindahkan ke Dirjen Imigrasi pada Oktober 2024. Selanjutnya LQ diserahkan kepada NCB Interpol pada 10 Oktober 2024.